latihan perdana, kalau bisa lihat ya, semua lakukan dengan baik, fun, itu yang paling penting lah. Di first training itu kita nggak muluk-muluk, lakukan adaptasi, perkenalan, karena memang ada yang kenal, ada yang belum. Jadi kita bangun atmosfer yang baik, chemistry yang baik, supaya langkah pertama ini menjadi langkah yang penting lah untuk Persibo Bojonegoro ke depan. Jadi hari ini oke, cuaca bagus, lapangan bagus, semua enjoy, happy. Jadi saya pikir secara overall oke. Kondisi pemain tentunya yang pertama ya kita nggak bisa lihat secara menyeluruh ya, tetapi yang paling penting adalah pemain sehat, tidak cedera, dan mereka bisa melakukan atau menyelesaikan sesi latihan dengan baik. Jadi saya pikir itu udah lebih dari cukup lah di latihan pertama. Ini masih belum semuanya bergabung latihan. Ya betul. Jadi di latihan pertama ini memang ada sedikit kendala, ada beberapa pemain yang berhalangan untuk hadir sesuai dengan schedule yang kita tentukan. Tapi semua masih on the track, aman, nggak ada masalah berarti. Saya pikir positif lah. Beberapa hari ke depan pemain asing akan segera datang, pemain di posisi-posisi yang lain juga akan segera bergabung dengan kami. Jadi kami sangat nggak sabar lah untuk lihat bahwa tim Persibo musim ini adalah tim yang solid, tim yang kompak dan bisa bersaing. Perbedaan dari sebelumnya dibanding Persibo seperti awal. Ya saya pikir ya klub profesional di Indonesia secara general nggak ada yang berbeda lah ya. Mungkin secara general tetap sama. Cuma kadang-kadang di sini saya lihat fasilitas, saya senang dengan fasilitas, lapangan bagus. Saya pikir manajemen juga sudah well prepare. Itu yang penting juga karena kita bekerja ini harus bersinergi dengan baik ya. Jadi saya pikir komunikasi dengan manajemen dari awal sudah terjalin dengan baik, sangat suportif. Jadi saya pikir ini poin penting untuk kita bisa mengarungi musim ini lah. Itu manajemen yang kooperatif, kita kerjasama, saling membangun, saling mengisi. Saya pikir itu adalah nilai-nilai plus dari Persibo Bojonegoro ya. Jadi saya pikir ini fondasi yang baik untuk kita melangkah. Jadi saya pikir positif lah untuk ke depan. Satu bulan memang kita harus wise, harus bijak untuk membuat program latihan, karena memang waktu yang singkat ini kadang-kadang kita panik ya, panik untuk aduh kita harus lakukan ini, lakukan itu, tapi kita lupa bagaimana menjaga kondisi pemain untuk nggak cedera dan lain sebagainya. Jadi saya pikir dengan staf latih yang ada kita berkomunikasi, kita akan bisa buat macro cycle atau program latihan yang oke sih saya pikir. Jadi kita akan kerja keras tentunya, brainstorming satu sama lain untuk bisa menciptakan sesi latihan yang terbaik, yang efektif dan efisien.